Halo pendengar cerita, jika kamu harus membuat daftar orang terkaya di dunia, siapa sajakah mereka? Apakah kamu akan menulis nama Rockefeller, Jeff Bezos, Mansar Musa, atau bahkan Fir'aun? Yah benar, mereka adalah orang-orang kaya di dunia, tapi kali ini kita akan membicarakan Andrew Carnegie. Siapakah dia? Ayo kita mulai. Andrew Carnegie lahir di Skotlandia pada 25 November 1835. Ayahnya adalah seorang penenun kain di Skotlandia. Pada usia 13 tahun, mereka melakukan migrasi ke Amerika. Mereka tinggal dan menetap di Pittsburgh, Pennsylvania. Masa muda Andrew Carnegie dihabiskan dengan bekerja keras. Dia menjadi buruh pabrik di pabrik tekstil yang pada waktu itu biasa disebut sebagai anak gelendong atau bobin boy. Bobin boy adalah remaja yang bekerja membantu kebutuhan kerja penenun seperti membawakan bahan atau mengganti kumparan. Di pabrik ini, Andrew Carnegie bekerja 12 jam selama 6 hari dalam seminggu dan mendapat upah sekitar $1 per hari. Pada usia 14 tahun, Andrew Carnegie bekerja sebagai operator telegraf. Saat Perang Saudara Amerika pecah, Andrew Carnegie mengambil peran sebagai pengantar pesan telegraf untuk perusahaan kereta api. Pada masa inilah dia mulai menginvestasikan sedikit demi sedikit uangnya untuk perusahaannya sendiri. Pada tahun 1870-an, Andrew Carnegie resmi mendirikan perusahaannya yang berfokus pada produksi dan pengelolaan baja, yaitu Carnegie Steel Company. Karena begitu menjanjikan dan memiliki masa depan cerah, banyak investor yang akhirnya turut berkontribusi untuk perusahaan Andrew Carnegie ini. Meskipun begitu menjanjikan untuk bisnis di masa depan, Andrew Carnegie memutuskan untuk menjual perusahaannya kepada JP Morgan, yaitu perusahaan investasi yang dimiliki oleh bankir terkenal Amerika John Pierpont Morgan. Nantinya perusahaan baja ini berubah nama menjadi US Steel, salah satu perusahaan industri baja terbesar di dunia. Dan Andrew Carnegie memutuskan untuk menjadi seorang filantropi. Disinilah Andrew Carnegie mendapatkan banyak inspirasi dalam hidupnya. Setelah hidup mapan dan memiliki nilai uang yang jika dikonversikan ke masa kini bisa mencapai triliunan rupiah, Andrew Carnegie lebih memilih menghabiskan uangnya untuk beramal dan membangun pusat-pusat pendidikan. Dia mendirikan Mellon University di Pittsburgh sebagai bentuk dukungannya untuk pendidikan. Selain itu, beberapa sumber juga menyebut terdapat ratusan perpustakaan yang dibangun atas namanya. Salah satu hal paling gila yang pernah didengar adalah upayanya untuk menebus kemerdekaan negara Filipina. Tahun 1898, saat Filipina berhasil mengusir penjajah Spanyol dan Amerika memenangi Perang Spanyol-Amerika, terjadilah perjanjian yang dianggap kontroversial, yaitu Traktat Paris atau Perjanjian Paris, di mana Amerika bisa membayar $20 juta untuk memiliki bekas wilayah jajahan Spanyol, yaitu Filipina, Pulau Guam, dan Puerto Rico. Andrew Carnegie sebagai orang yang mendukung kemerdekaan menentang hal tersebut dan menawarkan uangnya sendiri senilai $20 juta agar rakyat Filipina merdeka dan terbebas dari kuasa Amerika. Namun karena satu dan lain hal, bantuan ini tidak bisa begitu saja terwujud. Filipina masih berada di bawah kuasa Amerika menurut pengakuan internasional, hingga Presiden Amerika Harry Truman memberikan kemerdekaan seutuhnya pada Filipina pada tahun 1946. Usaha Andrew Carnegie bukannya sia-sia, setidaknya dia bisa menekan dan membangun kesadaran bersama untuk menentang aneksasi Amerika atas Filipina. Dia juga menjadi salah satu orang kaya yang bergabung di Liga Anti-Imperialis Amerika untuk menentang penguasaan Amerika atas negara-negara lain di dunia. Selain sebagai dermawan yang luar biasa, Andrew Carnegie juga berbagi pengalaman hidupnya dalam buku An American War in Hand in Britain. Dia bercerita tentang pengalamannya berkeliling ke penjuru dunia, cara pandangnya atas dunia, dan makna dunia baginya. Seseorang harus fokus dan setia akan jalan yang telah dipilihnya.
itulah yang akan membuat diri manusia menjadi bermakna dan memiliki manfaat bagi banyak orang. Nah, itulah sedikit cerita mengenai Andrew Carnegie, seorang kaya raya yang juga terkenal akan kedermawanannya yang luar biasa. Apakah menurutmu orang kaya harus melakukan kegiatan dermawan seperti Andrew Carnegie? Coba bagi komentarmu di kolom komentar di bawah. Dan pastikan kamu subscribe juga channel ini agar kamu bisa mendapatkan cerita-cerita sejarah menarik di dunia dengan lebih mudah dari channel ini sebagai alternatif hiburanmu. Terima kasih dan sampai jumpa.